Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wanka ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada, amin. Karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya, pastinya dong. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, follow juga TikTok aku di sini, like juga subscribe channel aku. Tapi bagi yang mau aja, karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, gak usah ditonton, gak apa-apa. Tapi bagi kalian yang mau, aku benar-benar akan sangat terima kasih banget dan bersyukur banget. Thank you banget ya, udah mau nonton dan juga udah mau subscribe channel aku. Dan aku juga berterima kasih sama kalian semua yang selalu support aku. Aku harap kalian selalu support aku terus agar aku juga makin semangat terus ya buat kontennya. Ya udah kalau gitu kita langsung aja nih ke videonya. Jadi hari ini aku mau buat reaction-nya dari Rizalmu. Aku sebelumnya bener-bener ngakak sih. Aku kayaknya udah nge-reactionin video Rizalmu baru 3 sih kayaknya ya. 3 atau 4 lah ya. Gak lebih dari 5 pokoknya. Dan semuanya aku benar-benar ngakak banget, terutama yang gambar ya, karena benar-benar kayak waktu Kak Rizalnya kaget tuh kayak benar-benar ngakak banget sih mukanya. Dan apalagi timnya yang suka ikut ngomong itu juga yang suka bikin aku ngakak sih sumpah. Ya udahlah, kalau gitu kita langsung aja nih ke videonya ya. By the way, ini hari ini juga aku pilih videonya yang gambar lagi ya guys. Jangan bosen ya, karena ini benar-benar ngakak sih aku suka. Mudah-mudahan kalian juga terhibur ya guys, bukan cuma aku. By the way, ini aku pilih yang 2 hari yang lalu videonya, judulnya apalagi sama Win Art. Nah by the way, ini Win Art lagi ya. Kalau yang sebelumnya kan kemarin bukan Win Art, dan ini sekarang Win Art ya guys. Karena ada juga konten yang kayak gitu dan bukan Win Art ya yang kemarin. Ya udahlah kalau gitu kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng ya. Kita ketawa bareng-bareng juga. Kalau gitu let's get it. Oke okay. Di episode 1 kita mengawali episode Win Art di okay. Setiap minggunya nih orang-orang makin terbiasa dan makin mencari celah kesalahan dari Win Art. Tapi bukan Win Art namanya kalau sampai ketemu celahnya gitu. Gambarin keluarga lagi nunggu ajan maghrib di TV bang. Spesial banget untuk kalian yang sering minta requestin gambarin di Win Art. Jangan pernah berharap sama manusia, apalagi sama Win Art. Apalagi kau minta gambarin masa depan suram. Suram. Gambar orang yang sedang memikirkan sesuatu yang begitu berat baginya. Aduh. It would sting. Memikirkan sesuatu yang begitu berat. Dan dia bawa sesuatu yang berat. Oh, Emily. Gak, emang ada ya dalam makam mana gitu yang kepikiran pengen sesuatu yang berat. Gak jahat. Memikirkan sesuatu yang berat, bener sih guys. Salah sih. Gak jahat. Maksudnya tuh bahan pikirannya bang. Masalah hidup kayak apa kayak gitu loh yang berat tuh. Pikiran yang berat. Suasana puasa bang. Ini maksudnya apa nih? Enggak, orang mah di mana-mana suasana puasa berarti sedang menahan lapar gitu. Akan dibuka puasa. Bikin orang yang sedang mengendang. Sedang ibunya, mengendang. Mengenang ibunya. Kali maksudnya. Ah, ini tipu satu huruf nih sebuah kesalahan. Ah, bener. Dia tipu aja salah apalagi. Mengendang kan? Ibu mayat tipunya. Bener-bener jadi TikTok ada ini gak sih auto correct gitu gak sih biar teksnya gak tipu-tipu. Jadi gak typo dia. Bang bisa serius gak sih? Apa dia kan perasaan setiap gambar tuh gak pernah bercanda loh. Dia tuh selalu serius loh menuruti apa yang kalian minta. Bener, sebenernya gak pernah salah sih. Maksudnya gak ngerti aku juga. Kamu bisa gak sih serius jangan main-main mulu? Ya udah nikah gitu. Iya. Logikanya Win Art ini benar-benar. Kok dia bisa ya menggambarkan sesuatu yang abstrak dan tidak jelas gitu. Ya yeah. Serba salah Win. Memang begitu Win. Netizen memang begitu nih. Sekalinya serius dibikin baper. Oh, gila.
Lah kalau kita enggak serius dianggap main-main. Sangka ngeghosting, diseriusin malah baper. Aku salting lo, Mas, kue lanang ya, bukan Lulu ya. Kalau yang jawab begini Lulu mah masih mending kalau lanang. Oh, ini bukan Win Art ya? Ini pertanyaan paling aneh dan anti mainstream nih. Orang mah pada ini ya pada nyuruh gambar itu. Enggak, ini yang ini. Bang, pulpennya merek opo? Dijawab sama dia kan merek Joko. Joyko. Mana ada pena mereknya Joko? Joyko, guys. Joko Joko bedawat. Siapa nih? Heaven. Bang, gambar orang lagi nagih utang terus orang yang utang nangis. Manggis, guys, bukan nangis. Dia enggak sadar mikirnya. Ibatannya nangis, manggis. Tantar, aku baca lagi. Bang, gambar orang lagi nagih utang terus orang yang manggis. Ini masih mending lagi nih kalau bola disepakin. Ntar, lama-lama nih, ini manggis di ini diputarin. Iya kan bener. Manggis, jangan salah guys. Jangan tipu, jangan tipu. Kita yang capek ekspektasinya. Tipu dikit beda cerita. Keren, Mr. Pudidi ini mana-mana ya. Gambarin keluarga lagi nunggu azan maghrib di TV, Bang. Momen-momen ngabuburit bulan Ramadan. Ngabuburit. Ini yang tadi ngasih kalian yang awal. Di dalam TV-nya, guys. Ya benar. Di depan TV harusnya perintah kau. Kalau gambarin keluarga di TV, ya benar. Keluarga bapak, anak, emak, iya benar, di TV. Nah, maksudnya gini loh, Bang. Ini sofa nih duduk di sini nonton TV. Nunggu azan maghrib, bukan orangnya satu keluarga masuk TV. Kayak ikan empang dimasukin akuarium. Ma, aku masuk TV gitu si bocil. Coba sekali-kali gitu yang request gitu Win Art nih suruh gambar angin gitu, bisa gak deh? Gambarin orang lagi nyalahin diri sendiri. Di logika orang normal, orang nyalahin diri sendiri itu sedang berkaca gitu. Terus ngomel-ngomel pada diri sendiri gitu. Apaan sih? Emang ya? In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Will I find mana sih? Udah bener loh padahal ekspektasi kita loh. Ada orang bener, depan cermin kan? Gitu kan udah bener. Ini mah jadi horor anjir. Dia bener, satu biasa aja, satu marah. Gambarin ada orang lagi main layangan, putus bang. Ah, ini aku udah pernah nonton gimana ya. Yang kayak di on CTV guys, aku udah pernah lihat yang ini kalau gak salah ya. Layangannya. Yang putus layangannya. Tapi kan bukan orang yang main layangan terus putus. Lagi kalau putus mah gak ada yang sesantai ini ya. Orang lagi main layangan putus bang ya. Benar, gak ada yang harusnya santai. Lu bilangnya gini nih, kasih tau ya. Gambarin orang lagi main layangan terus layangannya putus gitu. Nah. Tali layangan terus tambahin. Tali layangan benar. Ini ribet nih harusnya. Harusnya gini tadi bang, gambarin orang main layangan tiba-tiba senarnya putus. Nah itu lebih jelas. Nah. Ini gak ada celah lagi. Pasti layangannya senarnya putus. Gak mungkin begini. Intinya belajar bahasa Indonesia betul. Tapi yang enggak loh, orang normal juga mikirnya mah layangan putus gak sih? Bener. Sampai orang yang putus yang juga. Yang salah siapa? Yang bener gini nih, buat orang lagi nonton TV. Oh ini terusan yang tadi. Oh. Yang bener gini nih, buat orang lagi nonton TV, TV jarak 1 meter sambil megang jepitan. Coba ya. Udah cemilannya enggak merek Taro jadi Tara. Tara Mak Jreng. Tara Mak Jreng. Terus ini maling. Emang ada perintah malingnya enggak ada kan? Di 1 meter tadi. Oh iya. 1 meter. Apa sih? Ini sudah mulai ini ya, sudah mulai interaktif ya Winart ya. Yang nanya gini soalnya, "Bang, coba gambarin masa depan kita," gitu. Lu tahu apa yang dia jawab? Anaknya mau 3, 4 atau 13. Oh. Tahu ini, tahu ini.
coba gambar okay. Masa depan lu. Masa depan mah lu atur-atur sendiri aja gitu, gak pernah nyawin art. Susah masa depan lu, suram. Coba gambar masa depanku, Bang. Siapa dibaca lagi? In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Lagi beli gas, lagi beli gas. Udah apa, paling udah, udahlah tata hidup masing-masing aja, jangan nanya dia. Udah, kita udah tahu kok Bang Win dari gambarnya gitu dikasih caption hanya untuk masyarakat. Udah yang komen tuh sampai apa gitu. Jangan berharap lebih ya anak muda kalau dia udah pakai sound ini betul. Benar. Bang, gambarin orang yang telat sahur terus cuman bisa meminum air putih. Kelabakan biasanya. Terus cuma bisa minum air tapi putih ya. Ajula sih. Lagi namanya. Ajula aku. Gambarin orang yang sedang sahur sambil ditemenin TV. Ditemenin TV. Jadinya ditemenin TV beneran. Ya, maksudnya sahur sambil nonton TV gitu loh, nggak ditemenin sebelahan sama TV ini. Aneh-aneh dia mah, temenan bentuknya TV. Ada juga kemarin Bang gambarin persahabatan yang udah nggak temenin lagi jadi anj. Ya yeah, itu aku ingat. Bang gambar keadaan setan selama Ramadan di kerangkeng sih kalau kata orang dulu kan gitu ya. Setannya mabar, anjir. Mabar ngopi santuy. Oh iya, maksudnya karena enggak ada kerjaan gitu, yeah. Makanya enggak bisa ganggu. Nganggur nih cuy sebulan mabar, login. Yeah. Udahan. Oke, okay. Udahannya tanpa aba-aba seperti biasa ya, guys. Kalau Rizalmu langsung untuk selesai. Keren sih ya. Aku ngakak banget sih guys ya kalau nonton Rizalmuk itu. Dari win artnya aja tuh udah bikin ngakak ya. Kayak unexpected aja gitu yang dia gambar. Dan komentar, enggak komentarnya sih sebenarnya, lebih ke wajah dia waktu kaget. Itu ngakak banget sih. Sama komentar orang yang ada timnya dia kali ya. Aku selalu bilang itu timnya sih ya, aku so tau ya. Tapi kayaknya emang timnya sih. Ngakaknya dia dari belakang tuh kayak bener-bener pengen bikin ikutan ketawa gitu. Cara dia jelasin juga tuh ngakak sih sumpah. Wah keren sih Zamuk ya, sama timnya sukses terus deh pokoknya. Dan thank you banget buat kalian yang udah request ya aku untuk reactionin Rizalmuk. Karena aku jadi suka sama channelnya sih, karena benar-benar ngakak banget sih. Udah aku subscribe juga channelnya. Kalau kalian belum subscribe channelnya Rizalmuk, jangan lupa di subscribe ya. Nanti sama aku ditaruh di link description nama channel dan juga original video yang tadi aku buat reactionnya ya. Ya udah kalau gitu, seperti biasa sebelum aku udahin videonya. Ya udah kalau gitu segitu dulu aja video aku hari ini. Dan seperti biasa sebelum aku udahin videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, follow juga TikTok aku di sini, like juga subscribe channel aku. Tapi bagi yang mau aja, karena aku nggak maksa. Dan kalau kalian nggak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Tapi bagi yang mau, aku udah benar-benar sangat berterima kasih banget, thank you banget ya udah mau subscribe dan juga udah mau nonton channel aku juga berterima kasih sama kalian semua yang selalu support aku harap kalian selalu support aku terus agar aku juga makin semangat terus ya buat kontennya. Ya udah kalau gitu segitu dulu aja video aku hari ini, thank you for watching, see you next video, bye bye, wassalamualaikum, dadah.